YPLP, PGRI Denpasar melaksanakan Pekan Olahraga dan Seni Pelajar Porsenijar ke-8 Sekolah PGRI Sekota Denpasar. Kegiatannya diikuti oleh 520 siswa, dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. YPLP PGRI Denpasar di bawah naungan PGRI Kota Denpasar senantiasa menggali potensi siswa, salah satunya dengan melaksanakan Porsenijar ke-8. Kegiatan kali ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan balon. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama, menyatakan apresiasinya terhadap pelaksanaan Porsenijar yang diselenggarakan oleh YPLP PGRI Kota Denpasar. Kegiatan ini juga untuk mempersiapkan Porsenijar Kota Denpasar tahun 2023. Siswa berprestasi di bidang olahraga sangat diperlukan di Kota Denpasar. Ya, ini kan sudah vakum selama 2 tahun. Ya, kami mengapresiasi dari YPLP karena sekarang sudah bisa tatap muka, terutama nanti persiapan untuk Porsenijar Kota Denpasar tahun 2023. Sehingga kami memang sangat membutuhkan atlet-atlet yang berprestasi baik dari negeri maupun swasta nanti yang akan kami seleksi di tingkat kabupaten untuk kita lombakan ke tingkat provinsi. Karena dengan adanya vakum selama 2 tahun tentu anak-anak kita ini sangat-sangat mengharapkan adanya event-event seperti ini untuk menumbuhkan kreativitas dan aktivitas mereka sehingga anak-anak nanti tidak saja baik di akademik tetapi non-akademiknya. Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar yang juga Kepala SMK PGRI 3 Denpasar Inengah Madia Nyane mengatakan, kegiatan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menguji kemampuan yang dimiliki. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembinaan yang telah diberikan oleh masing-masing sekolah kepada para siswa dan diharapkan bisa menjaga sportivitas. Bahwa tujuannya tidak ada yang lain, kecuali hanya memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak. Anak-anak untuk menguji kemampuannya. Dan untuk mengevaluasi sejauh mana sudah pembinaan yang dilakukan oleh sekolahnya, kemudian dicoba di dalam acara ini. Dan saya tetap mengharapkan kepada anak-anak di dalam rumah dan bertanding di dalam kegiatan ini selalu mengedepankan yang disebut dengan sportivitas. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dengan cabang lomba di bidang seni dan olahraga yang dilaksanakan di sekolah-sekolah PGRI yang ada di Kota Denpasar. Kedepannya YPLP PGRI Kota Denpasar akan senantiasa menggali bakat dan potensi yang dimiliki oleh para siswa. Sukma Bali TV.